Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Bridge Puzzle. Bridge Puzzle ini di remake lagi teman-teman. Jadi ini aplikasi game Cellbop terbaru dan di remake lagi. Dan ini Cellbop mudah-mudahan bangkit lagi dan memang sudah bangkit teman-teman. Nah, caranya kita ketemu iklan web, kita klik, kita scroll, nanti kita dapat diamondnya gede. Nah, oke teman-teman, jadi cara nuyungnya lebih kurang sama kayak dulu. Jadi kalau teman-teman masih iklan Play Store, reset ID sampai iklan webnya dapat teman-teman. Nah, reset ID sampai iklan webnya dapat, kalau ketemu iklan webnya sudah dapat, gak usah reset ID lagi. Jadi cara nuyungnya seperti itu lebih kurang. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau berminat langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini. Oke teman-teman, jadi aplikasi ini ada di Play Store, jadi teman-teman kalau berminat langsung download saja. Oke teman-teman, kita lihat dulu, ini ada di Play Store dan ini beberapa hari yang lalu baru launching. Oke teman-teman, ini namanya Bridge Puzzle. Bridge Puzzle ada di Play Store, yang download masih 1000 orang, jadi masih hangat-hangat teman-teman. Nah, ini nanti saya ini kasih tahu cara mainnya gimana dan cara dapat diamondnya gimana. Jadi ini saya tanpa VPN teman-teman. Jadi ini lihat nih, kita main kayak gini, susun-susun blok saja teman-teman. Nah, ini ada menu undang teman. Jadi setiap kita undang teman, kita dapat Rp450. Cuma teman yang kita undang harus nonton 20 kali iklan. Jadi kalau bisa 10 teman, 4.500 lumayan kan teman-teman uang jajan. Nah, nanti ketemu kotak kado diamond melaya sama diamond meletup sama daily reward ini. Nah, daily reward ini kalau kita klik, kita nonton iklan. Nah, setelah kita nonton iklan, kita dapat diamond dan koin emas nih, saya tanpa VPN teman-teman. Nah, nanti kita lihat setelah iklannya selesai. Jadi sama seperti game Cellbop sebelumnya, itu dapat diamond dan koin emas. Diamond kita bisa tarik yang recehan, sedangkan koin emas kita nabung, besoknya baru bisa cair. Cuma maksimal koin emas nih Rp6.700 kalau tidak salah. Oke teman-teman, nih iklannya sebentar lagi selesai, kita tunggu dulu teman-teman. Tunggu sebentar teman-teman. Oke teman-teman, iklannya sudah selesai dan ini kita lihat. Nah, ini saya tanpa VPN dapat 800 diamond dan koin emas. Kalau mau klaim kali 2 lumayan. Cuma kalau bisa nuyul bisa sampai di atas 15.000. Bahkan ada yang bisa sampai 50.000 diamond dan koin emas. Nah, jadi teman-teman kalau berminat download saja. Oke teman-teman, jadi koin emas ini maksimal 6.700. Kalau tidak salah 6.700. Kalau 10.000, 20.000 tetap bisa. Cuma cairnya tetap 6.700, sisanya hangus teman-teman. Sedangkan ini recehnya Rp75 dua kali kita bisa tarik dalam dalam sehari. Jadi setiap hari ini ada Rp150 juga ada teman-teman. Cuma penarikan Rp150 setiap 25 iklan kita bisa tarik Rp150 satu kali. Jadi kalau mau 5 kali penarikan Rp150, kita harus nonton 125 iklan. Cuma Rp75 ini tanpa syarat, jadi saya akan penarikan Rp75. Apakah terbukti membayar atau tidak? Rp5 dua kali dan ini masuk di dana. Dan kita lihat, terbukti sukses teman-teman. Dan Rp75 nanti, nih tunggu notif dananya. Rp75 nanti masuknya Rp73. Dan ini langsung masuk teman-teman, lumayan kan teman-teman. Nah, lumayan, 75 masuk Rp73, Rp2 kena potongan admin ataupun itu potongan pajak. Nah, terus ini nanti ada namanya spin. Kalau dapat spin kita ini, kita nonton iklan. Nanti kita uji hoki. Kalau dapat diamond lumayan kita nabung, cuma kalau lebih hoki lagi kita dapat uang hijau. Jadi usahakan dapat uang hijau. Nah, uang hijau ini kalau hoki terus langsung cair di dana teman-teman. Jadi kita tunggu sampai iklannya selesai. Jadi mudah-mudahan saya hoki. Oke teman-teman, nih saya uji hoki. Semoga saya dapat uang hijau.
Oke, saya dapat diamond. Ya, dapat diamond. Jadi enggak apa-apa. Oke, teman-teman. Jadi beginilah, jadi kita uji hoki. Kalau dapat spin lumayan, dapat langsung cari dana kalau uang hijau, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang berminat, langsung download saja, linknya ada di deskripsi video saya ini. Jadi ini aplikasi terbukti membayar dari invite teman, terus dari koin emas, terus dari diamond, kita bisa dapat cuan. Nah, jadi teman-teman lumayan kan nih aplikasi Sailbox yang sudah di remake. Jadi ini Sailbox sudah mulai bangkit pelan-pelan, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.